gak ada makanan. Kok hari ini aku gak disuruh masak ya sama bapak? Biasanya pagi-pagi udah dikasih duit belanja sama bapak. Mana lapar lagi, ibu masih sakit. Kak Adit. Kak Adit, kok bapak gak kasih duit belanja hari ini? Hari ini, abi aku sibuk. Terus, aku mau makan di luar sama temen aku. Kak Adit! Kak, boleh nitip gak? Aku mau minta tolong beliin pecel lele. Nah, ini duitnya ada 15.000. Aku buru-buru. Kak Adit! Ya sudah, aku ikut ya sampai ke pecel lele depan. Nanti pulangnya aku naik Gojek. Oke. Ganti bajunya. Jangan pakai baju itu. Tapi aku nggak punya baju lagi. Ibu. Iya, Nak Adit. Minta tolong ya, cariin baju warna merah punya almarhum ibu aku. Buat apa, Nak Adit? Buat bunga. Hah? Buat bunga? Iya. Ngapain sih kau ini pinjem-pinjem baju merah punya almarhum ibu? Bu, bukan aku yang mau minjem, Kak Adit yang minjemin. Bu, kemana kau sama Nak Adit? Jangan macam-macam. Aduh, sakit, Bu. Udah, Bu, gak apa-apa. Bunga ini mau ikut aku makan pecel lele. Ya udah, nanti ibu cariin dulu ya di lemari. Awas. Udah. Iya, Kak. Udah. Kak Adit. Kak, tunggu, Kak. Kak, kalau boleh tahu, kenapa ya kakak baik banget sama ibu? Menurut kau, kenapa aku bisa baik sama ibu kau? Ya bunga nggak tahu, Kak, kenapa? Karena aku sudah nggak punya ibu lagi. Kak, maaf ya, Kak. Ayo pulang. Nanti ibu kau khawatir. Ya udah, Kak. Ayo kita pulang. Ayo. Kak. Kak, kenapa sih dari tadi diam aja? Emangnya mau ngomong apa? Ya ngomong apa aja, Kak, terserah. Kakak itu diam aja dari tadi. Oke. Aku suka sama kau. Sejak pandangan pertama. Bisa jawab enggak kau? Aku Sudah. Aku tahu kok. Kau juga suka kan sama aku? Makasih. Oh iya, aku mau nanya. Kau sayang banget ya sama Rizky? Dulu sih, tapi aku sudah sakit hati. Dan hati aku sudah berpindah ke kakak. Cepet banget ya hati kau berpindah. Ya udah, ayo pulang. Siapa? Rizky, Kak. Kau angkat, terus bilang, mau ketemuan di mana?
Halo Ki, mau ketemuan di mana? Di Jakabaring ya? Ya sudah, kita ketemuan di Jakabaring ya. Pak, aku mohon jangan berantem ya. Enggak berantem, cuman kasih pelajaran aja. Jujur, kau pilih aku atau bunga? Aku kehilangan bunga. Sudah berapa lama kau dengan bunga? Yang pasti, aku duluan sama bunga daripada kau. Kurang ajar kau, Ki! Icah! Berhenti kasar sama aku. Bukannya aku gak sanggup melawan kau. Tapi, kau itu cewek. Sudah, jangan ribut di sini. Malu dilihat orang. Gimana kalau kita ambil jalan tengah? Nggak usah milih siapa-siapa. Gimana? Hei gendut, nggak bisa kayak gitu. Itu sama saja seperti mempermainkan perasaan aku. Oke. Bunga. Sudah. Cukup, Ki. Kau bilang mau ngomong baik-baik, kan? Aku pilih kau, Bunga, daripada Nuri. Rizky, apa maksud kau? Bunga! Rizky! Bunga! Kamu gak apa-apa, kan? Gak apa-apa, Kak. Bener, Bunga. Kau sudah merusak kebahagiaan aku! Aku enggak mau menyakiti kau. Lepaskan dia. Cukup. Sekarang kau pilih. Bunga, aku sayang sama kau. Rizky! Cukup, Ki. Sudah terlambat. Aku milih Kak Adit. Sudah selesai. Enggak ada lagi masalah, kan? Ayo kita pulang. Baik, Kak. Bunga! Bunga! Nuri! Lepas, Kak! Nuri! Sudah aku bilang, Ki. Kau itu tidak akan dapat dua-duanya. Ki, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Dan apa yang kau lakukan, pasti dapat balasannya. Sudah, kau harus ikhlas, Ki. Ayo kita pulang. Ayo, Kak.